3. Putri duyung yang benar benar tercantik di seluruh galaksi. Semuanya melihat dia mengecas ponselnya dengan pecahan kristal. Permisi, Nona Putri Duyung, kami sudah jelajahi seluruh planet ini mengumpulkan pecahan kristal listrik itu dan kami menduga kau punya potongan terakhir yang kami butuhkan. Bapak itu, aku tidak akan bisa pulang dan sirkuitku akan berhenti bekerja. Dan kerajaanku tidak akan punya listrik. Apa kau bisa berikan kristalmu itu? Wow, kawan-kawan, lihat kalian alami itu sangat menyedihkan. Tapi aku tak bisa berikan pecahan kristalku. Maaf, tapi jika aku berikan pecahan kristalku, bagaimana aku bisa terus berhubungan dengan beruangku? Giliranmu, Lenny. Oh, astaga, cerita ini sekarang jadi sangat menyedihkan. Baik, aku siap. Kelompok itu segera sadar mereka tidak boleh menyerah. Putri Duyung itu hanya butuh cukup listrik untuk mengecas ponselnya. Bagaimana jika kita beri dia sumber listrik lain? Itu dia. Lihat, cincin air itu akan mengubah energi aliran air menjadi suplai listrik yang tidak ada habisnya. Dan aku menduga kalian mau itu ditukar kristal ini. Ya, aku memang suka menolong orang. Jadi, akan aku tukar. Yeay!